Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan Sosiologi 79? Bertemu lagi dengan channel Sosiologi 79 yang pada kesempatan kali ini akan mencoba melakukan bongkar-bongkar laptop. Yang pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk assembly atau membongkar laptop Acer Aspire 4250. Laptop ini mengalami kendala seringkali mati sendiri ya, terutama ketika WiFi menyala ya, ketika koneksi internet. Ada kemungkinan hal tersebut terjadi karena laptop mengalami overheat atau terlalu panas prosesornya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membersihkan kipasnya ya. Ya, jalan masuk udara ya. Atau apa letak keluar masuk udara dan membersihkan baling-baling kipasnya dan menambahkan atau mengganti pasta pendinginnya. Baiklah, kita mulai saja tutorialnya. Sebelum kita membongkar laptopnya ya, terlebih dahulu sangat dianjurkan untuk kita membuka baterainya ya, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi konsleting ya. Silakan Anda buka dulu baterainya. Ya. Kita amankan dulu baterainya. Kemudian setelah itu terdapat beberapa ini ya, beberapa baut di bawah baterai ya, semua baut yang ada di belakang kita keluarkan terlebih dahulu.
Thank you.
Ya baiklah rekan sosiologi 79, itulah seputar cara bagaimana caranya kita membongkar laptop, membersihkan kipasnya dan lubang udaranya, kemudian kita mengganti thermal pastenya ya, kemudian setelah itu kita memasangnya kembali ya. Ini sudah nyala kembali, barangkali nanti bisa lebih normal ya, lebih normal kembali, mudah-mudahan ya lebih cepat. Demikian saja tutorial dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila topik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.